Sebanyak 1.500 petugas gabungan mengikuti apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ramad Niajaya 2017 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah di lapangan parkir utama Taman Mini Indonesia Indah Cipayung. Tampak hadir pada kegiatan ini Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Andri Wibowo, Wakil Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, dan Dandim 0505 Jakarta Timur Letkol Infantri Iwan Setiawan. Apel diikuti petugas dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan, dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Adapun tujuan apel gelar pasukan Ramad Niajaya ini, untuk pengamanan wilayah selama Hari Raya Idul Fitri dan liburan Idul Fitri. Sementara itu, Anwar, Wakil Wali Kota Jakarta Timur mengatakan siap membantu mengerahkan personil dalam pengamanan wilayah. Pertama tentunya kita menghadapi ya, akhir daripada bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Ya. Polri secara periodik ya, melaksanakan operasi Ramad Niajaya, dulu ketupat sekarang operasi Ramad Niajaya 2017. Jaya, karena Polda Metro Jaya. Jadi, operasi Ramad Niajaya 2017 dalam rangka mengamankan kegiatan arus mudik dan arus balik serta kegiatan puncak Ramadan dan Idul Fitri, ya, liburan Idul Fitri 2017. Persiapan keamanan ya. Pertama tadi disebutkan ada 3 langkah. Ya, pertama stabilitas pangan, kedua kondisivitas struktur keamanan, kemudian arus mudik ya ada sebalik yang aman, lancar dan sebagainya. Nah yang pertama stabilitas pangan, kita sudah sama stakeholder ya, dengan Pemda, dengan TNI, kita ada dengan kementerian dan lembaga kemarin melaksanakan berbagai kegiatan pasar murah ya. Yang kedua dari sisi penegakan hukum ya, kita sudah melaksanakan beberapa penetrasi ya terhadap beberapa tempat yang kita duga sebagai penimbun pangan ya. Kemudian juga kita melaksanakan monitoring harga bahan pokok ya, Pemda dan sebagainya juga kemarin turun tangan ya. Kemudian yang kedua, stabilitas sistem keamanan yang kondusif ya. Kita melaksanakan secara intensif ya dalam beberapa lama ini siang dan malam operasi ya. Operasi premanisme, geng motor dan sebagainya dengan patroli gabungan ya. Ada tingkat Polres, ada tingkat Polsek, Kripika, tiga pilar, ada tingkat kemudian kelurahan ya dilakukan oleh juga tiga pilar bersama sistem keamanan lingkungan yang ada di sana. Nah sekarang kita menghadapi fase ketiga ya, yaitu fase arus mudik dan arus balik serta nanti puncak liburan hari Idul Fitri. Ini yang kita sedang laksanakan. Semua kita siapkan, termasuk kita kemarin sudah rapat konsolidasi terakhir ya, kita akan laksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan terminal yang memang menjadi sarana ya untuk arus mobilisasi ya. Seperti mana harapan dari Pak Kapolri, ada penurunan dua aspek, penurunan kejahatan dan penurunan pelanggaran lalu lintas. Ini yang menjadi dua target. Mudah-mudahan nanti Polda Metro Jaya ya bisa memberikan kontribusi ya, paling tidak kejahatan lalu lintas yang fatal. Ya, kita nanti akan melakukan namanya random check atau namanya cek di lapangan bersama di sub, kita sepakat kendaraan, orang dan juga penumpang kita akan cek. Jadi dalam rangka suasana yang aman dan yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, ada tiga, yang pertama masalah pangan, yang kedua masalah keamanan, dan kemudian masalah kembali. Masalah katanya ada di kelurahan-kelurahan ditaruh tempat-tempat parkir untuk bagi pemudik, apa benar atau enggak Pak? Itu diupayakan supaya mengurangi kemacetan, pertama yang kedua keamanan. Karena kalau orang pulang kampung mungkin kita rumah rawan kejahatan. Pak Kapol sudah mengimbau sebaiknya di tempat-tempat yang lebih aman yang ada piket. Terima kasih untuk dari TNI sendiri, khususnya Kodim Jakarta Timur. Kita siapkan dua satuan tingkat kopi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan. Baik sebelum lebaran, saat lebaran, ataupun setelah lebaran. Tentunya kegiatan pengamanan ini selalu bersinergis antara TNI, Polri, dengan Pemda. Mulai dari patroli gabungan, kemudian saat nanti mungkin kita siapkan pasukan untuk di tempat-tempat keramaian, kita bergabung dengan Pol PP ataupun dengan polisi setempat. Dari Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Goedi melaporkan.